Jadi dia sebetulnya ingin mengembalikan kemerdekaan, karena itulah yang sebetulnya hilang dari peradaban akibat jalan pikiran yang unitaris. Nah tadi Kiana Kayani. Kiana menerangkan soal kebebasan. Kita ingin agar supaya jumlah kebebasan yang kita miliki setara dengan jumlah keadilan yang kita inginkan. Artinya begini, kebebasan kita sebetulnya di dalam pikiran kamu adalah berguna hanya bila dimaksudkan untuk menghasilkan keadilan. Jadi kamu menentang kebebasan yang semata-mata didasarkan pada liberalisme, atau di dalam teori tersebut kita memerlukan kebebasan karena keadaan peradaban yang tidak bebas. Jadi kebebasan yang sifatnya historis, karena kita defisit injustice, kita perlu kebebasan. Sebab hanya dalam suasana kebebasan kita bisa mendistribusikan keadilan. Bukan dalam pengertian kebebasan liberal yang biasa disebut liberalism of right, bahwa saya lahir bebas. Saya kasih sedikit catatan kaki bahwa agak keliru mengatakan bahwa kebebasan itu diberi oleh alam. Di dalam keadaan alamnya tidak ada kebebasan. Yang ada kan adalah kekuatan dalam keadaan. Jadi kebebasan itu adalah hasil transaksi sosial. Tidak ada yang disebut natural right atau natural law. Di dalam suasana natural, law tidak bekerja, yang ada adalah force. Right juga tidak bekerja, yang ada adalah predator. Kalau ada kelinci dikejar-kejar sama singa, si kelinci gak bisa protes bahwa dia punya hak. Kalau dia lolos dari terkaman singa, dia lompat ke sungai, dia diterkam oleh buaya. Jadi gak ada hukum yang mengatur bahwa hak dari kelinci untuk tetap lincah tidak boleh dihalangi oleh singa atau dibatalkan oleh buaya. Pada manusia, kita menemukan transaksi justru untuk melindungi hak dari individu. Jadi hak itu adalah hasil transaksi perbuatan manusia, bukan pemberian alam. Kita mencari legitimasi terhadap kebebasan pada alam, tapi itu adalah cara kita mencari legitimasi, bukan asal usul dari kebebasan. Jadi kebebasan hanya bisa dinikmati oleh manusia karena kita mengalami injustice. Hanya karena kita mengalami ketidakadilan, kita merasakan perlunya kebebasan. Nah kalau kita lihat misalnya keadaan dunia atau keadaan Indonesia hari-hari ini, dunia hari ini sebetulnya hanya dihuni oleh dua jalan pikiran absolut, yaitu keinginan untuk mengintegrasikan sistem ekonomi dengan backup militerisme seringkali, dan kehendak untuk menghomogenkan kebudayaan melalui teologi. Di mana-mana di pojok dunia ini kita bertemu dengan fundamentalisme. Jadi dunia sekarang termasuk Indonesia mengalami surplus moral, tetapi defisit di dalam kebebasan. Ini satu masalah yang sangat, saya kira sangat berbahaya. Karena kita tidak mungkin mempercakapkan sesuatu yang telah dibakukan dan dibekukan oleh teologi tanpa kesempatan bagi kita untuk mempersoalkan isi teologi. Apalagi dalam suasana keindonesiaan sekarang, kita seolah-olah merasa ada kebebasan di dalam masyarakat kita. Benar ada kebebasan, tetapi kebebasan yang sama juga dinikmati oleh mereka yang hendak menutup kebebasan. Kebebasan yang sama yang kita peroleh akibat reformasi juga dihuni oleh mereka yang sebetulnya ingin membatalkan kebebasan. Fundamentalis. Ini problem besar kita hari ini. Kita eksplorasi sedikit cara kita
menguji demokrasi. Apakah demokrasi hari ini sudah betul-betul memperhatikan segala macam jenis pengalaman real manusia? Kamu, Albert, kamu datang dengan dalil itu bahwa kebebasan harus dilihat di dalam relasi yang paling individual, yaitu penghargaan terhadap cara setiap manusia menikmati eksistensi. Indonesia atau dunia umumnya mengatakan bahwa okay, demokrasi artinya Anda punya hak untuk ikut dalam ballot, dalam pemilu. Tetapi hak itu sebetulnya barulah hak yang disepakati oleh sistem patriarki. Saya masuk sedikit dalam. Kalau Anda perempuan untuk menjadi caleg di Indonesia misalnya, Anda mesti minta izin suami, minta izin kepala kantor. Jadi ide yang disebut sebagai kesetaraan hak warga negara sebetulnya masih dibatasi oleh institusi, dibatasi oleh tradisi, dibatasi oleh berbagai macam kira. Apalagi kalau kita mau radikalkan kebebasan itu untuk meminta demokrasi menghormati pengalaman otentik dari mereka yang selama ini marginal misalnya. Demokrasi sekarang di Indonesia terutama menganggap bahwa kalau Anda seorang gay, seorang lesbian, Anda bukan warga negara dan Anda akan singkirkan. Jadi demokrasi diuji mampu gak demokrasi mencapai pikiran radikal dengan menghargai otentisitas pengalaman individual. Sekarang Anda lihat bagaimana perkawinan homoseksual diterima di beberapa negara, di Indonesia pasti amat sulit. Tapi ada isu lain yang kita sebut queer, gejala queer. Queer itu artinya pengalaman seksual, relasi seksual yang dijalani oleh seorang homo dan seorang lesbi. Kalau saya sebut lesbi itu artinya jenis pengalaman warga negara di antara dua manusia yang lain sifatnya dengan pengalaman homo heteroseksual. Saya nggak bisa bilang lesbianisme adalah pengalaman kebebasan, pengalaman otentik antara perempuan dan perempuan. Bukan. Karena perempuan itu hanya ada di dalam keterangan psikososial ketika konsep itu kita pakai bersamaan dengan laki-laki. Jadi perempuan hanya dihadirkan sebagai pasangan laki-laki. Itu jenis pengalaman heteroseksual warga negara. Kalau dua perempuan melakukan relasi seksual, itu bukan pengalaman dua perempuan, tapi pengalaman lain. Karena itu disebut sebenarnya pengalaman lesbian. Tapi kata lesbian adalah kata yang terlarang. Padahal itu adalah kenyataan pengalaman manusia. Seperti kamu merasakan bahwa semua jenis pengalaman harus dihormati. Karena itu bukan kriminal, bukan crime, bukan kejahatan. Pengalaman homoseksual juga begitu, bukan antar laki dan laki, tapi itu memang jenis pengalaman seksual yang disebut homoseksual. Etika yang lahir dari pengalaman lesbian dan pengalaman homoseksual berbeda dengan etika heterogen. Dia harus punya semacam rasa kesederajatan yang melampaui pengalaman warga negara yang heterogen. Demokrasi sudah mulai familiar dengan isu itu. Oke, itu pengalaman homoseksual, pengalaman lesbian. Tapi pengalaman queer itu jenis pengalaman lain, yaitu pengalaman antara seorang lesbi dan seorang homo. Jadi ada cross culture atau cross imajinasi di dalam kelas itu. Nah itu juga ada pengalaman warga negara yang seharusnya dihormati oleh demokrasi. Jadi demokrasi bertumbuh. Ujian pertumbuhan demokrasi adalah justru dengan kita sodorkan pengalaman-pengalaman radikal. Nah, kebebasan diuji di dalam ekstremitas. Kalau kita sekedar menganggap bahwa ya bebas artinya yang diatur oleh hukum negara, oke. Tapi itu belum cukup untuk mengenali jenis pengalaman eksistensial seperti yang dimaksudkan oleh. Kita ada di dalam situasi itu sekarang. Kita mau uji apakah demokrasi kita cukup
punya software untuk mengoperasikan jenis-jenis pengalaman warga negara. Kelihatannya kita tidak punya cukup software. Sebab untuk memelihara itu diperlukan dua hal. Pertama adalah suasana kebudayaan. Yang kedua adalah perangkat hukum formal. Dua-duanya defisit pada kita. Karena cara kita mengenali hukum, cara kita mengenali kenyataan tidak didasarkan pada persepsi kita tentang hak warga negara, tapi persepsi tentang hak mayoritas. Maka kita masuk di dalam jebakan baru bahwa demokrasi terjebak pada mayoritarianisme. Yaitu bahwa bila misalnya Anda ingin mengucapkan pikiran Anda, Anda akan ditanya, Anda mayoritas atau tidak? Lebih berbahaya lagi, istilah mayoritas di kita sekarang direduksi menjadi mayoritas dalam pengertian teologi, dalam pengertian kesolehan. Jadi kalau Anda bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, Anda dianggap sebagai mayoritas. Kalau Anda kurang bertakwa, Anda dianggap sebagai menempatkan. Padahal politik kenegaraan hanya dihitung berdasarkan kesepakatan-kesepakatan konstitusional, bukan kesepakatan-kesepakatan akhirat. Tapi bahayanya adalah kita, bangsa ini, ingin menghitung potensi individu, ingin menghargai keutamaan individu dengan melihat terlebih dahulu identitas primordial. Dan selalu identitas itu dihubungkan dengan agama. Tentu kalau kita balik pada Albert Camus, kita akan bertemu dengan semacam doktrin lagi. Tadi saya katakan agama adalah